Sobat, hari ini kita mikat lagi sobat. Kita mikat ke hutan lagi sobat. Semoga aja ada rezeki hari ini. Ini jalan baru dikorek sobat. Kita akan telusuri sampai habis, sampai masuk hutan. Ini sudah mulai masuk hutan sobat. Ini hutan semua. Oke sobat, kita lanjut. Sobat, kita sudah sampai di atas puncak hutan ya sobat. Lokasinya sangat cantik sobat. Pohonnya tinggi-tinggi. Semoga aja ada burung-burung cantik ya sobat. Untuk lokasi pulut kita pasang di sini ya sobat. Kita akan tarik di atas sana sobat. Oke sobat, kita lanjut. Tinggi, mantap. Oke sobat, itu sudah ada yang kena sobat. Adakah kelihatan? Itu ada cucak biru betina di atas, tapi nggak mau turun di pulut sobat. Mungkin kita akan aman dulu yang lepas itu, ambil bulu, baru kita pasang lagi. Semoga aja mau datang lagi sobat. Oke sobat, kita lanjut. Mantap. Sobat, banyak yang lepas sobat. Masih pagi, pulutnya belum begitu lengket ya sobat. Nih lepas satu, ini juga satu. Ini satu lepas dan itu ada dua lepas. Cuma ada dua yang lekat sobat. Separ aja sama. Masih trotol. Burung teledekan biru, jantan. Masih trotol sobat. Oke sobat, kita amankan dulu. Sobat, kita puin burung sepah raja satu pasang. Oke sobat, kita amankan dulu. Semoga ada lagi yang mau datang. Sobat, kita puin satu pasang kolibri sepah raja ekor merah. Ini yang jantan sobat. Dan ini yang betina. Oke sobat, kita amankan dulu. Sobat, kita sudah puin burung-burung kecil. Gak tahu burung apa itu. Apakah kelihatan? Nah itu. Oke sobat, kita amankan dulu. Kita lihat apa masih ada burung lain. Mantap. Sobat, kita puin burung cikrak daun satu keluarga. Burung cikrak daun. Oke sobat, kita amankan dulu. Nanti kita rilis. Oke sobat, kita rilis burung cikrak daun. Terbang. Oke, terbang. Yuk, terbang. Terlemas. Ih, sudah mati mungkin. Kena berantem sama kawan dia, sobat. Oke, sekarang kita di lokasi yang pertama. Cuma dapat ini, sobat. Banyak yang lepas tadi, sobat. Ini teledekan biru apa, masih trotol jantan, dan 3 ekor sepah raja ekor merah, satu yang jantan dan 2 yang betina sobat. Oke sobat, kita lanjut cari lokasi yang kedua. Semoga aja masih ada rezeki ya. Oke, selipar kelinci. Mantap. Kita ketemu sama penunggu sini sobat. Numpang lewat ya. Oke sobat, kita lanjut cari lokasi yang kedua. Ini kita lagi berjalan lagi di bukit yang lain sobat. Tinggi, tuh terjang di bawah. Kita masih arah ke atas sana sobat. Oke sobat, kita cari lokasi. Senipar kerinci. Mantap sobat, kita sudah dapat untuk lokasi yang kedua sobat. Kita akan coba pasang di sini ya sobat. Suara burung ramai dari sini sobat. Untuk lokasi pulut kita pasang di sini sobat. Kita tarik ke atas. Semoga aja ada rezeki di sini. Untuk lokasi yang kedua, senipar kerinci. Mantap. Oke sobat, kita puin. Ada cucak ranting. Aduh lepas. Sobat nepuin kita sobat. Satu lepas sobat. Aduh rugi sekali. Oke kita coba lagi sobat. Oke sobat, sudah banyak yang kena sobat. Burung-burung kecil.
Ih, ada elang datang juga sobat. Apakah kelihatan? Elang. Oke sobat, kita amankan dulu. Kita lihat burung apa aja yang kena itu. Sobat, kita puin 2 ekor pijantung, 1 ekor cekrak daun, dan burung cabe-cabean. Kitilang emas lepas sobat. Oke, kita amankan dulu. Oke sobat, kita puin lagi burung kolibri ekor merah yang betina. Jadi 4 puin kita kolibri. Oke sobat, ini yang terakhir. Ini ada hasil kita di lokasi yang kedua. Pijantung 2 ekor, cekrak daun 1, dan burung cabe-cabean betina kita rilis. Oke, terbang. Oke, terbang. Cabe-cabean. Hasil mas. Poin kita 1 ekor di sini sobat. Separ aja. Dan 3 ekor. 1 ekor ranting jantan, 1 ekor kutilang emas, 1 ekor merbah mata merah, 1 ekor lepas tadi kutilang emas, dan 1 ekor cucak ranting juga lepas. Nggak tahu itu betina atau jantan yang lepas cucak ranting. Sobat, ini poin kita tadi sobat. Cucak ranting jantan, kutilang emas jantan, dan merbah mata merah juga jantan. Dan burung sepah raja tadi. Burung sepah raja 4 ekor. 1 jantan, 3 betina. Sepah raja ekor merah. Dan burung geledekan biru jantan. Masih trotol. Mantap sobat. Oke, mungkin sampai di sini konten kita. Sniper kelinci. Mantap.